لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام المحترم صاحب المكان ولي جكرتا dan juga barisan kepimpinan dan juga sahabat baik dan juga guru saya Al-Habib Salim Al-Jufri, sahabat baik saya Al-Fadil Ustaz saya Abdul Matin Al-Aidrus dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sejujurnya kami datang untuk niat menziarahi dan juga silaturahmi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim itu mengatakan man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menghubungkan aku lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghubungkan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ, kata baginda, barang siapa yang memutuskan aku, yakni memutuskan silaturahim, akan terputus dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar itu kami datang untuk menziarahi al-ikhwan, sahabat-sahabat yang kita semua adalah umat Nabi SAW dan kita juga hadir tadi mendengar fikir yang dilantunkan bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang Allah puji sifat mereka, Allah puji amalan mereka, Allah puji mereka. Siapa yang dipuji Allah, yakni Allah suka dengan amalan tersebut. Allah puji bermakna Allah iktiraf, Allah angkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa amalannya? Yadhkurunallah, zikir kepada Allah, ingat pada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri berzikir kepada Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan kita duduk berzikir kepada Allah. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan kita berbaring pun kita berzikir kepada Allah. Orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, baring, ini bila mana digabungkan zikir ini dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, zikir digabungkan dengan fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin untuk kita melatih diri kita berfikir, ingat pada Allah dan juga berfikir tentang kebesaran Allah. Bila mana fikir dan fikir ini kedua-duanya kita gabungkan, maka keluarlah daripada hati kita, sanubari kita, Rabbana ma khalaqta hadha batila, wahai Allah, sungguh engkau tak ciptakan alam ini sia-sia. Keluar perkataan daripada lubuk hati kita, kita sedar ubudiyah kita, kekurangan diri kita, kita sedar kurangnya ibadah kita, kurangnya ikhlas kita, kita sedar kurangnya zikir kita, kita sedar kurangnya kualiti solat kita, maka kita berdoa pada Allah.